Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana rawatan jalim setelah dicuka. Nah, ini nih kebetulan ada jenis jalim udah melalui tahap pematangan lalu diangin-angin selama 2 hari dan tadi sudah selesai saya lebu. Ini jangan langsung diminyak ya. Simpan lagi selama 2 hari atau sehari biar dia kulitnya merah dulu kalau selesai dilebu. Nah, ini contoh jalim. Ini beda merek. Kalau ini judulnya si anak gurame. Ini bukan anak gurame ya guys. Nanti kalau setelah kulitnya begini, baru kita melakukan peminyakan atau palai basah. Dan ini kojo-kojo yang sudah siap tempur. Ini pemalaian sudah hampir 1 bulan. Ini jalim si hulak. Pasangannya juga mantap. Baru 1 kali win. Ini juga ada nih. Jalim juga ini nih. Jalim si bunda. Original. Dan di sini juga ini ada jenis jalim yang ini nih. Satu pohon sama yang ini. Pasangannya samalah. Pada nojos-nojos. Pada tajam. Dan di sini juga ada si jarwo. Cuman ini jarwonya kecil. Di jempol. Juga kalau di bahasa Sundain mah tanpa daksa ini nih. Nyingsol. Cuman pasangannya ngeri. Belum naik ini. Pemalaian 2 minggu. Ini ada juga jelita. Jayanti jelita kecil. Kulitnya itu tipikal kulit jeruk. Baruin 2 kali. Lah sok kurang teker puasa lah. Ah tuh kan ditawaran bubur kacang kurang itu nang isu kan tejang satpam ceng tetu satpam ceng dari abi mati pesen ceng kagok lah puasa sunah naon poe minggu poe nama poe minggu ayo nama ini akan ti poe minggu kudu nanti nawadal. Oh Om ada kuda minggu. Hari udah harin puasa nanti hari udah harin pek wae menang. Nah ini palian 1 bulan. Ayo sami-sami. Gas lah. Ini juga jarwo. 1 jenis sama yang ini nih. 1 jenis. Cuman si kulitnya belum hitam ya. Kalau ini udah hitam-hitam nih. Baliknya si jemaah. Mantap.